swab tes massal diadakan di Kampung Tangkal COVID-19 Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Tadi pagi, masyarakat sangat antusias mengikuti swab tes. Swab tes massal ini dibuka untuk umum dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Kegiatan swab tes massal tersebut difokuskan di RT 5 di Rumah Informasi Kelurahan Megang. Ditargetkan 100 warga akan diswab tes. Kegiatan ini sudah disiapkan beberapa hari lalu oleh 3 pilar Kelurahan Megang bekerjasama dengan Puskesmas Megang. Sampai pagi tadi sudah banyak warga yang mengikuti swab tes di tempat yang sudah disiapkan Kelurahan Megang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustafa, dan Dandim 0406 berserta rombongan. Camat Lubuk Linggau Utara 2, Kunti Maharani mengatakan, swab tes massal untuk kecamatan yang dipimpinnya tadi pagi difokuskan di RT 5, Rumah Informasi Kelurahan Megang. Swab massal untuk Kecamatan Utara 2 hari ini dilaksanakan dan difokuskan di RT 5 Rumah Informasi Kelurahan Megang. Jadi dari target 100 warga yang akan diswab, insya Allah hari ini terpenuhi target yang diberikan. Kami 3 pilar Kelurahan Megang bekerjasama dengan pihak Puskesmas Megang sudah mempersiapkan kegiatan ini dari beberapa hari sebelumnya. Dengan adanya kegiatan ini, Pak, tanggapan. Lurah Megang Saiful Anwar menyatakan adanya kegiatan ini agar masyarakat khususnya di Kelurahan Megang dapat membiasakan diri untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Tanggapan kami agar masyarakat khususnya di Kelurahan Megang ini yaitu agar membiasakan diri memakai masker, mencuci tangan. Rajab Silampari TV melaporkan.
hati sudah disuap oleh Puskesmas Megang bersama 3 kelurahan.